kembali geger. Lesti Kejora kembali menorehkan sejarah baru di dunia entertainment Indonesia, terkhusus di dunia musik tanah air. Bagaimana tidak, Lesti Kejora kembali memenangkan penghargaan Indonesian Music Award 2021 di RCTI, tepatnya malam ini, 6 Desember 2021. Dengan dukungan segenap masyarakat senusantara, wanita yang kerap disapa dengan nama Dede tersebut, sang juara terbaik di Indosiar, berhasil mengalahkan para pesaingnya dalam nominasi atau kategori Female Singer of the Year. Seperti misalnya Rosa, sang diva Indonesia, Lyodra, Happy Asmara, dan Adnet Delicia, yang nama-nama tersebut merupakan penyanyi terbaik dan paling top di tanah air. Sontak hal ini membuat masyarakat seluruh pelosok negeri geger. Lesti Kejora dengan penyanyi berlatar belakang genre dangdut sukses mengalahkan pesaingnya dengan background musik lain seperti pop. Sebelumnya, perlu untuk diketahui, IMA Award atau Indonesian Music Award 2021 merupakan penghargaan paling bergengsi di tanah air. Kerjasama antara televisi RCTI dengan Langit Musik. Acara penghargaan tersebut dihelat malam ini, tepatnya Senin malam 6 Desember 2021, yang disiarkan langsung di televisi RCTI. Selain dari itu, Lesti Kejora juga masuk dalam nominasi lain seperti Collaboration of the Year, Lesti dan Pasha Ungu dengan judul Bismillah Cinta, dan Social Media Artist of the Year. Kita doakan sama-sama, semoga Lesti Kejora kembali memenangkan seluruh penghargaan yang telah mencantumkan namanya dalam beberapa kategori tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.